Saya tidak bisa ya. Sudah pasti saya tidak bisa. Caranya itu kayak gini, terus ini dipencet. Ya, dicap aja langsung, ya digirir lagi, pusak. Ya, digirir lagi, ya digirir lagi, pusak, pusak. Ya, digirir lagi. Pusak. Ah, volcano. Henshin. Halo guys, sembari menunggu banyaknya updatean yang akan datang, di sini Anda mau ajak kalian nonton yang seru-seru nih ya. Emang updateannya apa aja sih Gan ya? Jadi ya pasti Kamen Rider Gits. Terus juga soal revise juga kan ada spin-off-nya si Sakura sama si Ahulera kan. Terus juga ada Battle Family aja juga menanti update-update berikutnya. Terus Futo PI juga bentar lagi tayang teman-teman, banyak pokoknya ya. Jadi ditunggu buat tanggal mainnya dan juga update-nya satu persatu ya. Jadi sambil nunggu gini dan juga mengisi-mengisi, Anda sebisa mungkin tuh kasih konten-konten hiburan lah buat kalian ya, biar gak serius terus, biar gak pembahasan terus juga. Ana hari ini lagi pengen nonton kompilasi Henshin yang keren-keren dan di luar logika dari my bro from Beijing di sini ya, Liu Zhaoyuan. Oh iya dong ya, jadi kita ini tuh udah bro banget sih ya, nih bro banget. Jadi buat yang udah ngikutin Agan Reza sejak lama ya, udah pasti pada tahu lah ya. Dan ini bukan pertama kali Ana react video-video Henshin-nya di sini. Jadi sudah 3 kali nih ya guys. Kalian bisa cek sendiri dan terakhir itu 1 tahun lalu ya, jadi udah lama banget. Dan karena pastinya udah banyak juga yang komen juga ya, Ana suruh katanya bang react dong Liu Zhaoyuan ya. Jadi hari yang kalian sudah tunggu-tunggu akhirnya tiba nih ya. Jadi ini dia teman-teman channelnya, sudah banyak video yang belum Anda tonton di sini ya. Karena Anda simpen juga buat react kali ini. Bagi yang baru bergabung, Anda jelaskan secara singkat nih ya, siapa sih si Liu Zhaoyuan ini. Jadi Liu Zhaoyuan ini tuh pemuda dari Tiongkok dan dia base-nya itu atlet yoyo sepertinya. Dan dia itu bikin video pose Henshin Kamen Rider dengan berbagai macam improvisasi ya. Dan juga gerakan-gerakan yang bisa dibilang apa ya, di luar nalar gitu ya. Di improve-nya tuh sama dia gila banget di sini ya. Anda berani bilang pose Henshin dia ini lebih keren daripada aktor-aktor Kamen Rider beneran. Pokoknya si Rizky ngelihat dia ini langsung nangis pak ya. Yang kaku gitu di serial, dia lihat Liu Zhaoyuan langsung bisa nangis ya. Jadi langsung saja teman-teman, bagi yang mau mampir ke channelnya silahkan, linknya udah Anda selipkan di deskripsi ya. Jadi langsung saja teman-teman ya. Oke, jadi ini dia, ini terakhir itu Anda react yang mana ya? Yang ini nih ya, kayaknya yang Psycho ya. Berarti ini ada sekitar berapa video nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 lah ya, soalnya ini udah, dia itu udah main nerf teman-teman ya. Jujur sebelum react ini Anda kontakkan dulu nih sama dia ya. Biasalah kita via PMFB kan ya. Kan udah bro ya, udah bro nih ya. Hello, how are you my bro? Are you good? Hello, good good brother. How about you? Same as usual lah my bro. Hiya. Kenapa jadi Uncle Roger, Pak? Ya intinya Ana itu minta izin dulu ya react video-video dia lagi dan ya pastinya dia mengizinkan lah ya, tapi nggak ada salahnya kan ngomong dulu dan minta izin ya. Sembari ngasih semangat juga ya buat bikin terus video-video pose Henshin kayak gini biar Ana itu dapat ads. Biar kalian itu terhibur maksudnya ya. Jadi langsung saja teman-teman. Nah, ini Anda tahu nih ini. Ini sempat rame di FB kemarin yang dia Henshin pakai 11 pedang suci ya, dan pas momennya Anda udah ngumpulin 11 pedang suci juga ya. Ini Anda reactnya terakhir-terakhir aja teman-teman ya. Pemanasan dulu dong, pemanasan dulu. Anda belum siap nih. Biasa suka terpukau lihat dia. Oke, ini dulu ya. Neo Decay tuh. Wow. Seperti biasa tangannya cepat ya. Oke. Mau jadi di K21. Jangan-jangan itu nanti formnya bikin kamu goleran. Asik. Asik. Keren my bro. Standar banget lah, itu mah standar banget ya. Cuman ya yang Anda salut dia itu masih tetap lihat ke depan teman-teman ya. Jadi jangan pakai alasan, ah lihat kaca itu kan, lihat kaca. Cobain sendiri, walaupun lihat kaca juga susah pak. Masukin item ke belt dengan tepat gitu ya. Lanjut ada Uru Toraman Toriga nih ya. Kita lihat coba-coba teman-teman. Wow, wow. Wah, edan. Mantap diputer, Pak. Ngapain? Anda lagi promosi iklan nih. Dibeli Ultraman Trigger.
Oh. Wah, Ana suka sih pas dia muter si ini sparknya. Wah, mantap. Kengo menangis, Pak. Udah gak akan bisa dia ngomong Sumairu-Sumairu depan dia ya. Sumairu-Sumairu, tamo. Oke, keren. Tapi masih lumayan lah ya. Jadi udah banyak banget yang wah udah gila-gilaan pokoknya ya. Ana yakin masih ada lagi nih. Lanjut ya teman-teman ya. Ini ada 2 menit. Waduh, apaan, apa aja nih build? Oke, oke. Wah, dicampur ini ya, cross build ya. Itu di belakang aku melihat CSM, Pak. Asik. Kurusan ya. Kurusan dia. 2021 ini ya, di upload ya. Mantap. Lanjut, lanjut, lanjut. Kayaknya ini kompilasi build semua deh. Ya nggak sih? Hazard lagi? Hah? Tapi pakai Zero One Driver, guys. Oh, oh, oh. Apa itu? Kayak ketok magic ya? Wah. Yang dapat menghentikanmu adalah aku. Yang dapat menghentikanmu hanyalah satu. Itu adalah aku. Gila, men. Apalagi nih? Saber. Ternyata masih ada Primitive Dragon, guys. Apa? Hazard dicolok ke apa sih itu? Item apa itu? Aduh, udah. Ana paling suka emang ketika dia itu sudah pose Henshin yang saber, teman-teman. Pedangnya udah dilempar-lempar atraksi kayak gitu, gila sih. Itu kayaknya item custom, teman-teman ya. Z-O. Lagi-lagi Hazard. Kayaknya ngefans banget dia sama build Hazard ya. Asik, simple. Yang penting itu ketepatannya, teman-teman ya. Oh. Hazato. Perasaan Anu pernah review ya Red Watch ini. Oke, beres teman-teman ya. Lanjut langsung. Gak sabar Anu pengen lihat yang lain. Oh, dia udah ada revise, guys. Wah, kita lihat ya apakah Rizky menangis melihat ini. Kita lihat ya ini revise sih. Ternyata dia ngikutin juga sampai revise. What? What? Beneran Rizky menangis. Beneran kan? Lempar, cap, lempar lagi. Masukin ke belt. Satisfying banget sih. Lagi, lagi, lagi. Cap, set, lempar, cap, lempar lagi. Masukin. Saya tidak bisa ya. Sudah pasti saya tidak bisa. Rizky menangis, Faiz juga menangis. Iki, kamu tidak akan bisa kayak gitu. Faiznya. Lanjut teman-teman, masih ada revise lagi nih. Apalagi nih sekarang? Ah, Baritrex. What? Cap. Gimana caranya? Itu driver kok di geprek kayak gitu, Pak? Pak. Stemnya kelempar. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Gimana gimana? Mataku tuh masih gini-gini deh. Gila keren banget, Pak. Lihat nih, teman-teman. Yang ketika stemnya di situ digeprek nih. Gila, men. Apapun ridernya, kalau dia Henshin-nya edan sih, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Masih revise. Kayaknya Volcano nih ya. Volcano. Na, 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 na.
banget ya. Set set. Oke okay, oke okay, oke okay. Kayaknya harus kita coba deh guys ya. Anda penasaran deh cobain ya. Meanwhile, Revised Driver, Baritorex, dan juga Volcano. Langsunglah kita cobain teman-teman ya. Masa gua kalah? Cobain, cobain, cobain ya. Langsung saja caranya itu kayak gini. Terus ini dipencet. Ya, dicap aja langsung. Ya, digirin lagi. Pusat. Ya, digirin lagi. Ya, digirin lagi. Pusat, pusat. Ya, digirin lagi. Pusat. Ah, Volcano. Pusat. Langsung coplok aja. Pusat. Gara-gara mau niru langsung coplok. Enggak. Ini anak pernah kayak gitu ya. Bisa disambung lagi ya. Pusat. Oke, kita lanjutlah reactnya ya. Sekarang ada Two-Side Driver ya. Kita lihat dia mau Henshin jadi apa nih. Kagero ya. Ah! Edan. Gokil. Kagero gak akan balik-balik kalau kayak gitu teman-teman. Kagero gak akan pernah balik lagi kalau kayak gitu. Lihat. Edan keren banget. Ini live kayaknya nih. Coba kita lihat ya. Oke. Hah, gila men. Daiji gak akan tobat-tobat pak kalau lihat Anda, jamin gue. Pusat. Oke lanjut teman-teman. Masih ada nih Ultraman 3 kayaknya nih ya. Seperti ya. Bener gak? Klasik nih ya. Oh ini Berita Eternity ya. Oke. Suara berubahnya ini keren sih. Anak akuin si Glitter ini keren. Oke. Mantap bro. Lanjut ya. Masih ada lagi. Trigger lagi ya. What? Ed. Ini yang paling keren sih. Dari semua Henshin-nya Trigger, Anda paling suka yang ini nih. Gila, keren banget ya. Itu mah pose Henshin Kamen Rider sih, teman-teman. Sekali lagi. Set, set, set. Edan! Keren banget. Ini ada nerf, nggak usah kita lihat. Ini yang paling baru nih, 3 minggu lalu, teman-teman. Coba kita lihat ya. Apa nih? Odien, Neo Dien. Oke. Okay. Hah? Monster. Set. Wah, gila. Tapi aktornya si Kaito juga emang udah keren sih. Bisa lah gitu muter-muter pistol gitu lah ya. Oh, ini Neo Dien semua nih. Pakai kartu Mamang. Gila. Edan sih, Edan. Dilempar ke belakang dong. Edan. Dua pistol coy. Asik. Gila. Koboy Anda. Bukan koboy Facebook ya. Koboy beneran ini mah. Edan. Kayak siapa sih itu di Metal Gear? Ocelot. Sss. Gila sih. Kayaknya harus tak coba juga nih. Enggak. Udah. Tobat ya. Tadi Volcano udah jadi korban tuh. Oke teman-teman, terakhir ini
Ini ada Henshin dari 11 Pedang Suci sebagai penutup di video react kali ini. Jadi kita simpen di paling terakhir, teman-teman ya. Anda belum lihat sama sekali. Jadi waktu itu lewat di Facebook juga Anda langsung scroll langsung ya. Karena disimpan juga buat react kali ini. Jadi langsung saja ini dia, teman-teman. Deg-degan Anda juga nontonnya, Pak. Cross Saber, oke. Oke. Wah, ini 11 kesatria mau berubah, teman-teman. What? Oke. Edan, si bocil Kenzan menangis melihat itu. Slash. Oke, Kaliba. Psycho. Ex-Wordman ya. Edan ditiup. Sabella. Durendal. Falcon juga ada. Henshin. Itu diputer kayak gitu, apa itu? What? What? Wow! Kenzan menangis. Edan beneran 11 pedang suci dimaksimalkan dengan sangat beh beh. Oh, kain kain reka Shu second apa sampai buat daba anak, aduh. Kyuko kudai second, teman-teman. Edan gak serem apa di uge gitu. Ya itu kan yang punya anak. Gas pede banget. enggak. Edan gila sih, teman-teman. Coba kita lihat sekali lagi yang pas udah mau berubah ya. Nah, ini. Henshin! Diputer dong pedangnya. Cek. Hah! Nggak lihat Edan itu. Ini keren banget ini Kenzan-nya, lihat. Ini baru main DX, Pak. Suara ASMR-nya cekrek, ngeri-ngeri sedap gitu ya suaranya. Gila sih. Salut buat my bro, Liu Zhaoyan. Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau dari Ane sih, Ane sangat terhibur ya, walaupun Volcanoku jadi korban. Ya nggak bisa lah, inilah diperbaikin ya. Jadi ya kalian komentar aja dari yang tadi banyak Ana udah react, favorit kalian yang mana. Kalau Ana sih ya tadi yang pasti ya Saber ya. Terus juga tadi si Evil. Gila Pak, Evil Blade-nya diputer-puter kayak gitu ya. Itu luar biasa banget sih. Trigger juga ada yang keren akhir-akhir yang diputer-puter kayak gitu ya. Luar biasa ya. Jadi buat Liu Zhaoyan, my friend, my bro, tetaplah membuat video-video seperti ini buat menghibur kita semua ya. Dan juga biar Anda juga dapat X. Yaudah guys, segitu aja. Anda pamit undur diri dulu. Jadi ditunggu untuk reaction-reaction video lainnya. Kalau misalkan kalian ada saran juga, silahkan kalian komentar aja. Atau misalkan DM atau hubungi Anda aja, teman-teman ya. Sebisa mungkin saran-saran kalian bakal Anda react ya. Oke, jangan kena copyright yang pastinya video-videonya. Terima kasih guys, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan reka. Bye-bye guys.